Ya Habib ya Muhammad. Nah masih dari Fediansa di Jakarta yang kedua ini Habib. Apakah malam Lailatul Qadar itu bisa turun kepada seorang yang pendosa yang yang bertaubat kata Habib. Malam Lailatul Qadar malam yang Allah muliakan dan diberikan kepada hamba. Yang ingin mendapatkannya dengan ibadah kepada Allah, orang yang banyak dosa dan dia bertobat, maka dia bukan pendosa lagi. Orang pendosa itu orang yang berbuat dosa dan tidak tobat. Orang yang berbuat dosa dan terus-menerus, dia berbuat dosa, nggak mau berhenti. Itu orang pendosa. Tapi orang yang berbuat dosa sebanyak apapun dan dia bertobat sungguh-sungguh tobat dan nasuha, dia bukan lagi pendosa. Dia sekarang jadi orang saleh. Karena sangat mudah ya dari orang pendosa, orang fasik berubah menjadi orang saleh. Itu sangat mudah. Bahkan dari kafir ke Islam hanya dua kalimat syahadat mudah sekali karena kita ini hubungan kita ini sama Allah dan Allah tidak perhitungan ini maksiat sekian tahun baru sekarang tobat si dilihat dulu si dikontrol dulu nggak, nggak ada tobat dan detik itu pula Allah ampuni semua dosanya dan Allah jadikan dia hamba yang saleh kita berhubungan dengan dat yang maha mulia Dat yang maha karam Dat yang maha rahman Dat yang maha rahim Mengampuni semua dosa dan dia enggak mikir enggak perhitungan Karena itu Mari kita bertobat Dan tidak ada orang yang tidak berdosa Cuma perbedaannya jenis dosanya Dan banyak dosanya Kalau dosa semua orang berdosa Mana di masa akad Siapa sih yang enggak pernah salah itu? Wa mani ladi husnu Siapa yang selalu benar Yang gak pernah salah Yang selalu benar hanya satu Satu makhluk Allah, satu manusia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya beliau. Oleh karena itu jangan syaitan nafsu mempengaruhi kita untuk tidak serius di malam-malam yang indah ini. Jadi dosa Anda sebagai cambuk untuk anda lebih semangat lagi ibadah jadikan maksiat anda Dengan meninggalkan toa meninggalkan ibadah di masa lalu menjadi cambuk untuk anda betul-betul serius untuk mengejar kekurangan anda mengejar uh, uh, memperbaiki kesalahan anda waat biis sayi'ata hasanata tamhuha nabi bersabda ikuti kejelekan-kejelekan, dosa-dosa dengan ibadah dan kebaikan, maka niscaya akan menghapus itu semua. Silakan Anda bertobat dan kita sama-sama bertobat. Nah, dan serius dalam malam-malam mulia, insyaallah Lailatul Qadar akan Anda dapatkan. Mudah-mudahan Lailatul Qadar yang akan datang ini kalau memang sudah diturunkan oleh Allah di malam-malam yang lalu, karena ada malam 21 dan malam 23, Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang menerimanya insyaAllah. Tapi jika malam Laylatul Qadar, mungkin malam ini, malam 25 Ramadhan, atau mungkin malam 27 Ramadhan atas pendapat uh, Abu Hassan Ashadili yang mengatakan uh, jika awal Ramadhan dimulai hari Selasa, maka Laylatul Qadar malam 27 Ramadhan. Mungkin malam 29, kalau memang belum terjadi itu dah Qadar, Maka mudah-mudahan kita Orang-orang yang kita cintai Keluarga kita, anak-anak kita Orang tua kita, santri kita Semua pemirsa al wafa TV Allah jadikan Kita dan mereka Orang-orang yang mendapatkan together Banyak membaca Allahumma innaka afun Tuhibbul afafu anna